Cepot ya. Oh, halo teman-teman semua. Balik lagi sama Om Cepot, guys. Nih, lihat Om Cepot mau dagang lagi. Ini warung Mang Cepot. Lihat Cepot punya warung kok. Lihat ada Milo, ada gorengan. Wah, tapi kela. Nah, ini enggak ada yang beli ya. Oh, ini Cepot ngapain? Om pelawan mau tidur gangguin aja. Pantesan, guys. Ini ya, kamu tidur, ini juga ikutan tidur aja, mau pulang dulu. Ya itu malam-malam kayak gitu kok, ya suruh dagang terus yang ngantuk kok ya. Iya, ini tekan istirahat. Kamu ngantuk? Siang di game juga ngantuk, ini mau pulang dulu ah. Emang punya rumah emang di situ? Wih, jangan salah nih, pos ronda juga ada punten. Mau ikut nonton. Iya, pos ronda. Badak di situ gak ya, badak ya? Dak! Dak, badak! Woi, badak! Ini badak lagi keluyuran ini mah. Badak jaga kemana ya, badak? Kok bisa mancing? Dikasih bu. Wah, ada gajebo kayak rumahnya. Badak dikasih bu, biasanya badak itu dikasih bu kayak ini. Badak, gak ada kon. Kosong. Kon. Nah ini bisa mancing kon. Mancing aja, mancing dulu pak. Cobain dulu ya. Wah. Tarik pak, tarik. Wah, dapet tuh ya. Hebat. Dapet plastik sampah ya, kumaha, udah. Mendingan istirahat aja tidur, gak ada si badak. Malam malah mancing. Wih, bisa main basket. Main basket. Kela. Ini keren. Nah, lempar pot. Yo. Pas. Yo, lempar. Kela. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alah. Kumaha ye hesit, sunan. Ambil. Nah, ambil. Naik. Lah, bagus, pas, yuk, lebar. Nah, lemparnya kayak gitu ini, teh. Kejauhan, berarti kamu ambil yang deket aja, yang deket. Iya. Cobain ya, maju coba. Maju lagi, nah. Gak boleh, kon. Ada tandanya, ini kita emang terlalu dekat ini. Atau ditekan mungkin ya. Satu. Ah, udah, cabut aja, kabur. Pergi. Ah, udah, kabur, kesel pisan. Nah. Masa bola basket yang gak bisa dilempar, game apaan? Ini capek. Ada Samantha. Samantha, Om Cepot lagi main yang ini dagangan. Om Cepot. Nih guys, Samantha nganggu tidurnya berangkat aja. Wah, ini juga mau tidur nih di game-nya ya. Punten, mau bawa dulu. Nih, biar Samantha nemenin Om Cepot gaming. Nah, tidur dulu. Ini dagangannya Om Cepot, tidur dulu. Ayo deh. Samantha datang main ngerebut atuh guys, kemain nih guys. Wah, ya Samantha, padahal Om Cepot belum mulai dagang atuh, Sam. Kamu mau kemana ini, Teh? Sibuk. Ya nggak apa-apa, bentar lagi sekolah buka. Nih Samantha main sama Om Cepot, coba duduk sini. Hah? Kon mau kemana kamu, Kon? Jomblang, Kon mau tidur, lanjutin sama Samantha. Kumaha, sebelum kan tadi teh katanya mau ikut dagang sama Om Cepot. Ayo, Sam. Tadi Om Cepot nyobain mancing gagal, Sam. Ayo, kita ke sekolah. Ayo, Sam. Oh, tadi teh Om Cepot belum sempet dagang, soalnya keburu tutup malam-malam. Punten namanya siapa? Jangan dipukul. Ayo, kita masuk ke sekolah. Kita tidur dulu ya, guys. Bangkon nih katanya mau nemenin. Ayo masuk sekolah. Yuk, mulai dagang. Kita buka dulu, Sam. Dapat uang. Kamu kan kemarin baru beli meja satu ya, Sam, ya? Ya, stoknya masih banyak. Masih okay. Banyak dong. Kan kamu yang beli itu stoknya kemarin banyak pisan. Itu. Ada yang beli. Nggak ada sampah, Sam. Bersih. Udah Om Cepot bersihin tadi, ya. Alah, beli 13 langsung. Bang Toib, Neng Ira. Terus ini siapa lagi? Bang Uus. Ngantri, Ini yang kurang apa? Kayaknya buka lapak lagi kayaknya menarik ya, Sam, ya? Apa itu lapak? Jadi kayak buka dagangan yang lain, Sam. Kan ini udah minuman, udah ada gorengan, udah apa. Kira-kira apa ya yang belum ya? Indomie, aku kayaknya ada deh. Coba kita beli Indomie. Nah. Ke situ, Sam. Tuh yang ada yang biru-biru. Sit. Pencet. Wah, akhirnya Samantha buka lapak mie instan, tapi kela. Nggak ada stoknya. Ini aku beli satu. Samantha keren pisan, guys. Samantha udah nyetok Indominya. Wih, dibeli. Kita harus beli lagi. Mau habis, guys, nanti kalau laki gimana? Udah, ayo.
kita harus jualan yang banyak supaya bisa beli meja lagi, Sam. Bentar, ini kita balikin. Wah, Samantha ini orangnya teh rajin. Kemarin juga sampahnya dibuang-buangin sama Samantha mah. Mau cepet mah enggak. Tuh ada yang beli. Wah, alhamdulillah ada yang beli mie pertama kali, euy. Tuh, marah. Saya marah, Sam, dia enggak di ladang. Iya, bentar. Lagian ini Om Cepet kenapa sendirian yang ngejaganya? Tuh marah lagi, Sam. Wah, coba pencet. Nah, dimasak dulu. Lihat, guys, masak kalian kalau apa namanya tuh, kalau masak Indomie hati-hati, enggak boleh sendirian, harus sama yang dewasa. Wah, nih kayaknya ada yang galau lagi nih. Biasanya kayak gini nih. Mau butuh apa dia teh? Orang mencurigakan. Mencurigakan. Jangan atuh kamu mencurigakan. Lihat, rame banget kantinnya. Sekarang ada 3 stand kantinnya Om Cepot. Terima kasih ya, Sam. Iya, tapi susah, Om. Tapi bisa. Aku percaya kalau Sam bisa tuh. Kalau kayak gini mah tungguin, sabar, hei, kamu sabar ya, ini kayak ijat upin, si ijat. Kela ya, Susanti. Pokoknya mah laris manis, Tanjung Jempol, mantap bisa. Capek nih aku lama-lama. Iya ya, tapi kayaknya menjadi pedagang itu emang capek ya, Sim ya? Iya. Kamu mau jadi pedagang di kantin nggak? Enggak. Padahal mah seru tuh kayak Om Cepet mah mau di kantin, dagang di komplek mah suka, dagang di sini mah suka dimintain Om Badak. Kela. Woi, pencuri. Ah, Samantha harus tangkap pencuri. Sim, tangkapnya Badak. Woi, aduh. Itu kan kamu marah-marah mukul anak kecil. Sim, pukul. Wah, gawat, guys. Ayo, balik lagi, Sim. Gawat, guys, ternyata kantin ini ada pencurinya, guys. Untung di sekolahku, malah di sekolahku tuh ada kecoa, Om. Oh, kecoanya gede kecil, loh, Sam. Iya, biasanya gede atau kecil. Karena yang kecil, ada yang gede. Ya. Tapi kalau di sekolah Om Cepot dulu ya, kecoanya terbang. Di kamu terbang nggak? Iya, terbang lah. Padahal kan kecoa tuh bisa terbang atau enggak, nggak tahu. Tapi ya gitu, guys, pokoknya mah. Lihat semua diurus oleh Samantha menjadi mantap pokoknya malah. Ayo kita harus dagang, ngumpulin uang supaya bisa beli meja lagi. Benar kan? Iya. Silakan. Ayo beli. Wah, laris manis. Sam, kayaknya gorengannya habis, Sam. Stoknya, Sam, tuh. Belum. Kamu tadi udah ngisi? Udah. Wah, keren pisan Samantha. Samantha bisa cepet kayak gitu ya kalau ngestok ya. Cepet mah kadang lupa ngestok deh. Wah, ini Bang Kibo. Samantha selalu mengisi stoknya sebelum stoknya itu habis. Wah. Minumannya, wah, stoknya banyak banget deh. Semuanya Om Cepet mah diurusin Samantha sebenarnya. Harusnya biar Om Cepet gak rugi dagang di sini, biar gak dimintain terus sama Badak. Kayaknya aku harus ngajak kamu dagang ya. Guys, ini apa, guys? Wah, guys, ini apa ya? Kamu kok ngedatengin orang yang gak dikenal, Tuan Saub? Wow, Bang Saub lagi nih. Dulu waktu itu nyelin gas. Boleh, Kak? Ya, aku tertarik, Kak. Kamu sudah subscribe dan follow. Wah, udah aja bilang udah. Wah, ngefans apa tuh Bang Saub? Aku mah ngefansnya sama-sama entah ya, Sim. Beli AC, Sam. Dia nyuruh keluar. Si Bang Saub tuh nyuruhnya beli AC. Wah, dia tuh kayaknya kelar AC deh. Kita kayaknya nggak punya AC. Tapi kenapa dua ya, Sam, belinya? Nah, ini ada AC-nya, guys. Tuh, beli tadi dua, Sam. Lah, uangnya kurang. Si Bang Saub tuh nggak ngasih uang gitu atau kumaha? Waduh, gagal ya, guys, untuk beli etanya apa? Tadi AC-nya mana? Pokoknya mah itulah AC. Woi, sekarang punya dua. Wah, makasih banyak, Sam, warung Om Cepot udah diurusin sama-sama jadi lihat laku pisan. Next video. Nah, ini tuh tadi teh sama si Pak Talik tuh Om Cepotnya bikin kantin di sekolahnya. Di sekolahanmu bukan, Sam? Bukan. Wah,
Ini kamu mau kemana? Itu dagangannya gimana kalau ada yang beli? Aku cuci tangan dulu nih. Oh iya, biar higienis guys. Jadi penjualnya harus cuci tangan dulu ini mah. Wah, dibuka dulu. Nah, lihat stoknya berapa lagi ini teh Sam. Tuh ini 67, oh masih banyak. Nah. Kalau minumannya masih berapa stoknya? Ada minum guys. Nah, ada minum, oh iya. Nah, stoknya masih banyak ternyata. Wah, siap berjualan. Coba lihat. Wah, sudah datang. Ini ada Bang Toyib. Yang belinya namanya Toyib. Itu maksudnya gimana? Itu, pencet yang urus. Klik. Nah, di blender dulu. Itu, ada yang beli gorengan di sampingnya. Nah. Wah, ini jadi rame banget sama yang jualan nih, guys. Kira-kira ini tadi ada yang gak bayar lagi gak? Apa ini? Nah, ini misi biasanya, Sam. Dia minta tolong apa, Sam? Wah, dia dibully guys. Guys, ini dibully guys, kasian banget. Oh, nggak dipukul ternyata guys, diheboh. Oke, ya udah. Wah, coba dipencet lagi. Terus oh, ternyata nggak ada misinya, dia cuma curhat. Hah? Kamu ini cuma curhat ya ternyata ya. Biasanya itu tuh tadi tuh kalau misalnya ada orang minta tolong nanti dibeliin es krim, beliin AC. Tadi tuh Om Cepot ada yang minta tolong beliin AC, dibeliin. Ya deh, rambutnya kayak aku kan. Itu jangan-jangan kamu kak versi digitalnya. Mejanya bolong ya. Wah ini dia pesen 5, wah pesen 13. Banyak banget guys pesennya guys. Wah. Wah, laris manis guys ya. Samanta juga jago jualan nih, gurunya ucapot atau tidak hebat. Wah, 13 lagi. Stoknya semakin menipis, stoknya semakin menipis. Ini untuk jaga-jaga stoknya daripada habis, mending kita beli dulu stoknya. Itu Sam. Itu ngapain? Awas. Barangkali dia mau ngambil makanan. Awas. Oh, dia mau ngambil makanan. Kamu gak boleh ngambil makanan. Waduh. Wah. Hati-hati ya guys, tetap. Kalian kalau mau beli jajanan di kantin itu harus bayar, ya nggak Sam? Tutup, ini yang terakhir. Oke, nah abis ini kita beli stok dulu ya Sam? Iya. Oke. Tunggu ya. Kira-kira nanti stok. Aku buang sampah dulu. Buang sampah dulu. Mantap! Sampahnya di belakang. Wah, Samanta nih rajin banget. Tadi cuci tangannya bersih, sekarang tinggal pencet. Nah. Ah, beli stok dulu, Sam. Hah? Stoknya habis, beli stok di Pak Ogah yang itu. Tuh. Nah, beli stok di sini. Tadi yang habis minuman sama gorengan. Karena kita belum ada stand mie instan, jadi belinya gorengan sama minuman. Udah. Nah, gorengannya juga beli. Nah, sekarang masukin stoknya. Nah, ini sekarang masukin. Semuanya langsung. Wah, kok banyak banget sama tangan stoknya guys. Wah, enak banget. Terus? Ini mah. Oke, sekarang minumannya. Tadi udah kan. Tadi ini masukin lagi aja. Oke. Nah guys, sekarang stoknya udah penuh tapi ada sampah. Wah, Samanta ini sangat detail ke sampah guys. Kalian jangan pernah buang sampah sembarangan karena itu bisa merugikan orang lain ya guys. Sama okay. Kesehatan juga. Samanta, contoh Samanta bagus kayak gini. Nah. Om, lihat om. Iya. Wey, Samanta malah loncat. Dibuka dulu tuh tokonya. Bentar, isi sampah dulu. Sebelum buka, mending kita nyari dulu meja, Sam. Mana? Kita keluar rumah, buang sampah. Kita keluar dulu sekolahan, kita nyari dulu meja. Ayo. Ini kita mau ke toko perabotan, guys. Coba-coba ini ke ini. Ini, wah ini mah toko apa ini, Kak? Masuk dulu coba. Toko dekorasi dinding. Bukan, kita cari meja, Kak. Ini kalau nggak salah. Toko, wah ini bener, ah, ini. Toko perabot kantin, Kak. Nah, tanyain. Untung ini beli, gitu. Kamu uangnya berapa, Kak? Uangku nggak tahu. Nah, ini aja, yang meja plastik dulu aja. Oke, beli satu dulu. Nah, abis ini kita kesana dulu. Penasaran Om Cepot itu apa, toko apa, Kak? Yang mana? Ini nih. Yang merah. Bentar, aku pusing. Dekorasi. Wah, jangan dulu beli, Kak. Belum punya uang kita. Kita harus jualan ini lagi. Ini apa? Si lambat tuh apa ini? Oh, toko paket. Mana nggak ada paketnya? Ya udahlah, kita pulang dulu lagi ke kantin yuk. Biar jualan lagi. Ada di sini, ada. Suka pecel lele. Wah, kamu suka makan pecel lele, Sam? Halo, Mas. Beli pecel lele satu. Kamu suka makan apa?
Lele juga ya? Iya. Wah, Samantha tuh favorit banget sama lele, guys. Enak soalnya. Duduk. Mang, beli. Mang, beli. Beli ya tuh, Mang. Wah, Mang responnya sih, Mang. Udahlah, masuk aja. Ayo. Masuk. Dipencet dulu. Masuk. Wah. Tadi nanti si meja. Oh, ini kan, ya. Itu tadi kan apa sih belum ada ini ya. Apa di kantinnya tuh belum ada kursi. Ini kursi pertama. Oke. Kita masukin dulu di inventory. Wah, mantap euy, Samantha. Pengen di. Gimana nih, Sam? Enaknya, Sam. Nah, mau gimana kamu? Gini aja deh. Yuk, Sam. Wah, nanti kita langsung buka ya. Biar nanti bisa beli lagi kursi yang banyak, bisa, Sam. Ini bisa berapa orang? Ini bisa 4 orang. Eh, agak mundur dong, Sam, biar enggak jauh-jauh amat. Atau kamu mau di tengah emang? Sini aja. Oke. Oke, sekarang kita mulai buka lagi tokonya, Sam. Tadi kita cek dulu ada sampah nggak? Nggak ada kan, tadi sudah dibuang. Oh, ayo, cuci tangan. Cuci tangan dulu, guys, tuh. Samantha tuh pedagang yang bersih, rajin, dan juga sehat. Dan kalau ada orang pencuri langsung. Wah, ini kok nggak ada yang beli, Sam? Gimana? Ah, itu! Wah, ada datang nih. Ini si Iqbal, ini namanya Iqbal. Iqbal. Itu ada. Wait, itu ada. Banyak sekali. Nah, kita mulai jualan. Belinya 13 guys, ini beli 5, ini beli 2. Coba. Kursinya akankah duduk di situ? Iya. Yeah. Mejanya keren, Samantha. Udah pada meja mau pada duduk di kantin. Tapi cuma 5 orang. Apakah kita harus orang beli lagi mejanya? Kita tetapi uangnya masih sedikit ya. Gimana ini ya? Kita lihat dulu, Kak. Kita ladangin dulu aja. Oh, jadi karena nggak ada meja, mereka buang sampahnya sembarangan, Sam. Pantesan tadi banyak sampah berserakan ya. Oh iya. Sampah lagi. Oh iya, as. Kita lihat cowoknya itu. Nah, ini sekarang Samantha udah hampir jam sekolah udah selesai, guys. Jadi kita saatnya untuk bersih-bersih. Oh, nanti istirahat ke rumahnya Kak Tali. Nah, kamu harus itu masih ada yang beli. Terakhir. Enggak usah. Kasihan dong, dia lapar. Terus. Dah. Nah, kamu sekarang nanti buang aja sampah dulu. Oke, Samantha ini rajin banget ya buang sampah terus-menerus. Nah, guys, sekarang kita mau istirahat, guys. Wah, iya, itu udah capek ya, Samantha nih. Kemana ini? Keluar. Nah, kalau masalah kemananya, teh Om Cepot nggak tahu. Om Cepot tuh belum sampai istirahat. Oh my God! Guys, rumahnya mana? Kita harus nyari rumahnya di mana. Ini kesini coba, Sam. Rumahnya Pak Talib ini teh di mana? Duh. Ini tempat apa ya? Kok unik sekali? Ini juga kayak gajebo di rumah kamu, Sam. Tante, bisa nggak sih aku? Jangan masuk. Coba masuk. Gak bisa. Pak, gagal. Pak, mancing apa, Pak? Apa udah dapet ikan salmon? Ikan lele? Ini apa? Aku mau mancing, coba. Kok kamu malah mau mancing? Kemudian oh iya, iya. Tidur. Dadah. Nah, itulah Pak Talib. Bapak, mau... Kok gak bisa diajak ngobrol? Oke. Wow, guys, rumahnya ternyata kayak gini. Keren banget ya ada TV-nya. Nah, kok ini bener-bener? Ini kayak kasur rumah sakit gak sih? Iya ya, kok kayak kasur rumah sakit. Next video. Ayo dibeli, jualannya Cepot. Nanti belinya di Cepot, bayarnya di Blangkon. Ayo dibeli. Wih, nah, itu kan. Belinya di Cepot, bayarnya di Blangkon. Ayo adik-adik beli. Kela. Atuh kalau kayak gitu merugi Cepot tuh. Ya kan Blangkon kasirnya gitu loh. Kasir nanti kamu yang jualan, modal dari kamu nanti kamu tak gaji. Kan adil. Nah itu tadi yang beli udah. Nah, dimasakin indominya, gorengannya digoreng. Wah, uangnya banyak euy, mantap alhamdulillah. Yang tadi udah antri itu apa? Mie. Ini apa ini teh? Ini pop es. Oke, sabar ya, Dek. Bentar. Lagi di blender. Itu namanya blender. Iya, tuh. Oh. Apa, Dek? Wah, beli mie cenah, mie goyeng. Nah, ini sampahnya tapi banyak pisan ini kumaha ya. Kamu belum punya tempat sampah loh, ya? Oh, iya. Ini ada gitu ya, tuang sampah.
Tapi kan kalau nanti aja kalau udah pada masuk, sekarang jualin dulu aja. Ya udah, nih jual-jualan semua ya pokoknya. Ayo dibeli, jualan cepat ayo bayarnya nanti sama belangkon dibeli. Apa sih? Nah nggak bisa di ini. Oh udah itu mau udah mesen ya, salah, punter. Ya, ya, ya. Oh ya. Sini bayar. Waduh yang itu tak liatin nih beli minuman terus. Haus apa-apa ya dek? Wah, yang si anak cowok itu. Haus itu teh kon. Ngomong-ngomong Mio, belangkon jadi pengen ini ya dikit. Jangan kayak gitu atuh. Bisa nih dagangan dikirim ke rumah belangkon ya? Ya enggak gitu atuh kan dagang itu dagang eh kamu. Sama rugi atuh. Gitu, is siapa kon? Kamu siapa? Punten. Alah siap bocah dibully. Oh. Gak apa-apa, apa kamu dibully? Oh, gak bener. Oh, baik, tugas gak boleh. Di kelas bully-bullyan kayak gitu itu. Oh, di sekolah, gak baik. Tuh di game aja kasihan anaknya kan. Nah, stok standnya dicuri. Siapa yang nyuri? Hah? Oh ini, wey, kamu nyuri, wey. Hei, anak kecil. Oh, udah dibalikin stoknya. Oh, parah banget. Gak boleh kalian nyuri ya. Oh, anak kecil masih sekolah itu dijualin dulu. Waduh, banyak pisan pesennya 13. Lumayan. Alhamdulillah. Berapa, Dek? 2 itu, Pat? 2, dia beli 2. Nah, ini gorengan 5. Gorengannya udah mau menipis ini stoknya. Nanti aja lah, tapi belinya. Kok dari tadi gak ada yang bayar, Pat? Bayar kon itu teh tuh di kepalanya bayar. Tapi bayarnya langsung tuh bayar itu ini. Iya bentar kayaknya kamu perlu karyawan ini bisa cepat. Oh kumanya cara nambahin karyawan. Ada yang tidak bayar kumaha. Woi kamu jangan enggak bayar ini nih si Om Kribo tadi. Woi. Wah udah langsung bayar dia. Oh nah. Loncat lagi punten ah. Bah. Yang jualan loncat-loncat guys namanya juga ngejar atuh kela ini kita harus ngisi dulu stoknya guys. Nah punya stok banyak tuh kamu dibeliin Samantha tadi. Samantha datang ke warung Om Cepot terus kayak Om ini aku beliin stok yang banyak biar Om Cepot gak nge-stok lagi. Emang nah, beda gitu. Ya Samantha yang lain tuh ke warung beli ini Samantha malah ngasih stok buat jualan. Makanya itu beda ya Samantha ya. Biasa gitu Om Blangon jualan panis sama aja dan ditambahin terus pakai. Enak pisan tuh kalau kayak gitu mah kon. Wah itu siapa lagi kon? Kita lihat coba kon. Wah ini naon deh kamu. Naon. Emang gak dia suka sama cewek ini. Beli bunga guys, disuruh beli bunga, tapi nanti aja paling ya. Nanti aja lah, ini pada ngantri banyak kok. Nah. Tapi kalau nanti hilang nggak? Ah, tapi ini perlu banyak. Oke lah. Kita nyari dulu bentar aja kon. Nggak apa-apa kon, lari. Tuh. Apunten, nah. Oh nyari bunga di mana ini kon? Toko kelontong. Kelontong bukan. Tapi ada bunga ini itu. Oh iya. Beli. Ah, uangnya kok habis ya ini teh? Mahal bunga ini. Duh, woi, bilang apa kamu? Oh, dia ternyata yang nembak. Cantik guys, kayak Samantha guys. Wih. Alah, ditolak. Aduh. Oh, kalian. Oh, kasihan. Udah, jualan lagi aja. Oh iya. Jualanmu masih banyak, yang penting kita laku aja dagangan ini. Wah, gimana kalian nih nggak boleh? Maaf deh. Nggak yang jualan malah kesana kesini kemarak mari. Iya. Ngurusin ya, orang pacaran tadi. SD kayak preman guys. Baju ini udah nggak dimasukin tatoan. Oh, kayak Om Badak itu ya tadi ya? Oh iya, jangan-jangan itu kecil Om Badak. Wah, kecil Om Badak, kayak keren pisan. Om Badak ngapain di sini bunten gitu? Wah, ini masih lama kon tutupnya kon. Kumaha ya ini ya? Sampahnya udah di mana-mana ya? Tutup aja pot. Kita harus bersihin sampah soalnya pot. Yo bersihin sampah yuk. Yo. Wah, sampai banyak banget, guys. Wah, ini jadi harus mulung-mulungin sampah dulu, ini guys. Banget ini. Karena Om Cepot belum punya tempat sampah, guys. Tapi ada enggak ini teh sampah ya? Nah, dibuang, Pot. Cari tempat sampah. Tempat sampahnya di mana? Wih, jangan buang sembarangan kamu. Kumaha ieu teh buangnya di mana tuh? Enggak ada sampah.
Oh di sini Samantha biasanya buang di sini. Oh nah, sini. Nih. Cepot dagang nggak tahu. Wah sampahnya dibuang-buangin banyak pisan nih kumaha ya teh. PT kamu sampah woi. Bagus sih nama PT-nya. Nah itu masih banyak lagi tuh. Wah. Wah ini teh. Biasanya kamu dagang sama Samantha ini. Iya, Samantha yang ngaturin stok, yang buangin sampah. Samantha rajin pisan dagangin pon. Itu Samantha yang jualan apa kamu yang jualan kayak gitu? Ini kan namanya warung cepot, cuman Samantha itu yang bantuin. Enggak, bantuin aja, nggak dibayar sama cepot. Ah, ini masuknya gimana ya? Oh, udah, ini udah selesai, terus kita mau ngapain lagi kon ini kon? Nah, mending kita nyari meja kursi gitu loh biar rame nambah banyak. Iya, ini coba belinya. Wah, ini nih kayaknya yang lebih. Wah, 13.000. Wah, 2.000. Wah, 500. Aja lah. Satu dapat, Bang. Loh, ini ada lagi yang lebih murah kok. Mahal. Nah, ini beli satu lagi aja biar semuanya duduk. Ini naon deui kon? Si IG namanya kon. IG kenapa IG? Jadi aku lagi nyiapin telur IG cuman kompornya nggak nyala. Wah ini kita nyari gas LPG kon di mana ya kon? Toko kelontong ada nggak? Oh tadi ada kon tadi kon. Nah sini nih. Nah ini toko nah. Kelontong. Ini tapi nggak ada gelas. Beda nggak di situ. Duh nggak ada warung lagi nggak di sini? Ini ada warung guys. Wah ini saingannya cepot ini mah, woi ibu. Wah enak ini kayaknya guys. Woi bapaknya lagi ya. Oh si bapaknya gak ada yang beli tapi itu mah gak rame. Furniture. Alah sih ada kulkas segala sekarang mah. Beli gas di mana? Lele mana itu? Oh ini gas, ini gas. Ketinggalan di sini sih bapak deh. Oke guys. Astagfirullah. Ini tas yang ke bapak Dikasihin ke bapaknya. Terus kita masang ini? Gak tahu kayaknya disuruh masang kon. Ah, naon sih nah. Lah, malah minjem duit. Aduh, kamu tidak memiliki tidak cukup uang. Ini questnya malah menyengsarakan. Kumaha ini teh? Bisa. Udah dibantuin minjem duit. Coba nah, ini aja. Cewek atau wah, ini suruh nyari kucing nih. Oh, coba. Kucing Oyen. Wah, nyari kucing Oyen. Wah, ini nyari Oyen, guys. Oyen, di mana kamu berada? Oh, itu. Oh, malah di rumahnya cepot atau ini mah. Oh, kucing teh kumaha ini teh ya. Balikin bot. Wah, kira. Nah itu baknya masih Neng siapa tadi teh namanya kon? Neng Bicara. Oh bukan atuh Bicara mah entunya pecinta kucing. Pecinta kucing. Dapat apa ini? Kita nggak dapat apa-apa. Udah gitu doang. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ikhlas aja kalau bantuin orang pot. Tapi kayaknya kita perlu buka lagi sih kon. Kita nggak punya duit kon. Sama sekalian masak meja yang tadi kon. Masak meja dulu aja. Nah mejanya apa? Dipasang pot. Ya bentar kon. Masukkan nih. Nah, ayo pasang. Wah, kayak dilempar gitu ini ya berarti. Mundur sedikit. Ploter. Alah. Nah, satu lagi ya. Satu lagi pot. Nah, jadi rame kantin cepot, euy. Dah, kita mau buka. Oke, kamu buka. Ya. Om, belakang mau tutup, guys. Gitu dulu ya, guys. Gaming-nya pada hari ini. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Nanti gak selesai kalau Om Cepot gaming terus. Terima kasih sudah menonton.